hobi lu cuma satu, nangis. Ini papa, nak. Gue gak mau dengerin lu lagi. Lu tuh sok tau dong, gue. Astagfirullahaladzim, Elsa. Wajah kamu kuyuh sekali, nak. Kemana Elsa papa yang dulu? Sa? Hai sayang. Kok papa datangnya gak sama Nino? Nino kan masih kerja. Nah, papa dengar kamu udah USG? Udah? Udah. Terus? Anak aku sama Nino perempuan. Cuci ya, Pa? Oh, alhamdulillah. Cucu papa pasti cantik. Dan lucu kayak kamu. Sini, sini, sini. Sini. Duduk sini, yuk. Duduk sini. Ayo. Terakhir kali lo senyum kayak di majalah ini. Udah lama banget, Sa. Semenjak lo sama Nino, lo gak pernah senyum kayak dulu. Yang ada lo tertekan, Sa. Dan hobi lo cuma satu. Nangis. Karena Nino tuh gak sungguh-sungguh mencintai lo, Sa. Bukan lo yang dicintai, Sa. Diam! Yang ada lo tertekan, Sa.
Dan hobi lu cuma satu, nangis. Ini papa, nak. Gue gak mau dengerin lu lagi. Lu tuh sok tau dong, gue. Elsa ini papa. Gue gak mau dengerin lu lagi. Elsa ini papa, nak. Gak. Elsa. Lagi dari hidup gue gak mau denger lu lagi. Sa, ini papa, sayang. Sayang. Papa sih. Sayang. Gak. Sayang, papa. Elsa. Ini akal-akalan lo, kan? Hah? Supaya gue mau sama lo, kan? Iya, kan? Bu. Gue gak tau ketipu lagi sama lo, tau. Tenang ya, Bu ya. Pergi! Pergi! Jangan pernah ganggu gue lagi! Jangan pernah ketemu sama gue lagi! Elsa, ini papa, nak. Nak, nak! Bu Elsa, ibu tenang ya. Ayo kita kembali ke sel, Bu. Elsa, sayang, sayang, sayang. Ya Allah, Elsa. Siapa, Bos? Pak Al mau kemana ya? Permisi, Pak. Ya. Gue Riza. Gue datang ke sini atas suruhan Pak Angga. Waduh. Pak Bos baru banget berangkat. Tapi sebentar, saya telepon dulu. Nggak diangkat. Ini mohon maaf sebelumnya nih, Bang ya. Saya nggak bisa bukain. Kalau belum ada izin Pak Bos, takut kena omel. Maaf ya, Bang ya. Terus jadi gimana dong? Waduh, gimana? Yaudah, biar gue telepon dulu, Angga. Mas Al mau kemana ya? Pergi tadi buru-buru banget. Aku jadi nggak sempet nanya sama dia. Endin, Al mana? Mas Al pergi tadi, Ma. Sepagi ini? Iya, tadi abis yoga, terus tiba-tiba handphone Mas Al bunyi, terus dia pergi. Kemana ya? Aku sih gak nanya, cuma dia bilang ada keperluan penting. Keperluan penting? Masih pagi loh ini. Mana tuh anaknya? Maaf ya, Din. Saya terpaksa pergi buru-buru. Karena saya mau mengejar info soal papa. Satu lagi, selama saya nggak ada, Rena sekolah di rumah dulu ya. Kamu panggil Miss Erina untuk bantu Rena belajar di rumah. Saya akan kabari kamu lagi. Love you. Kenapa, Din? Mas Al. Apa? Ya, Mas Al bilang kalau Mas Al itu lagi mau cari tahu tentang info soal papanya. Dan dia juga minta Rena untuk sekolah di rumah dulu selagi dia nggak ada di sini. Cari info soal papanya? Kenapa? Baru aja semalam aku mimpi soal Mas Hartawan. Dan tiba-tiba pagi ini Al udah pergi. Perasaanku makin gak enak. Nah, udah cantik deh. Udah siap kita ke sekolah? Iya. Ayo ke Mama. Sayang. Mama. Ma, Mama mau anterin aku ke sekolah ya. Sayang,
saya hari ini gak suka ke Ide House ya. Saya di rumah aja. Kenapa, Mah? Kan aku udah sembuh. Tapi sekolahnya di rumah aja. Nanti Miss Sherina yang akan datang ke sini. Tapi nanti aku kangen sama teman-teman. Nanti kan bisa video call. Nanti Rena bisa video call teman-temannya kalau Rena kangen. Nggak mau ya? Aku sedih, Mah. Maaf ya sayang, tapi ini cuma sementara kok, Nak. Ya, nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa ya? Ayolah. Untuk kebaikan Rena juga. Nggak apa-apa ya, sayang ya? Ya udah deh. Aku nurut sama Mama. Pintar. Kok gemoy disuruh sekolah di rumah? Ada apaan ya? Apa Pak Bos masih parno ya karena racun-racun kemarin?